Hi guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, kali ni aku nak share kat korang berkaitan dengan Toyota Vios ni yang mempunyai amaran pelanggaran belakang, di mana bila kita reverse kereta dan kemudiannya ada kenderaan di bahagian belakang. Okay, nanti kita lebih ngejap. Okay, nanti akan ada amaran. Okay, dia bukan sensor yang biasa, yang reverse sensor tu, tapi sebaliknya kamera tu akan mengesan objek-objek yang berada di belakang walaupun sensor tak mengesan lagi. Okay, jom kita tengok, kita test macam mana anggaran amaran untuk langgaran belakang. Okay, ni kamera tengah on, aku dah lepaskan handbrake. Okay, nampak tak tu, motor belum lalu lagi dia dah ada amaran. Okay, tu satu lagi contoh. Okay, dia sensor titik-titik tu adalah sensor untuk pelanggaran belakang. Kalau yang slow sikit tu, okay, titik-titik tu adalah amaran belakang. Kalau ada kenderaan yang dekat dengan sensor tu, dia bunyi bip-bip-bip. Okay, okay, jadi aku dah gerak. Okay, jadi itu dia. Okay, tu maksudnya kat belakang tu ada kenderaan lah kalau bunyi macam tu. Okay, jadi itu je aku nak kongsi. Jangan lupa subscribe dan juga like YouTube channel Mawi TV untuk video-video yang terbaru berkaitan dengan Toyota Vios 2021. Okey, itu saja. Assalamualaikum.